Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Asep Sultan, hurufnya kecil semua tanpa spasi. Kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara mempercepat kinerja Filmora. Biasanya tuh ya banyak orang tuh bilang ada pakai Filmora berat bang, ngelag terus. Ini ada solusinya. Ini kita men-setting dulu. Jadi di settingan ini nih, di ke file ya, kalian pergi ke file terus ke preference. Di preference tuh ada general, folder, editing, saving, save, perform. Kalian tuh zip, tinggal kalian mencentang aduh namanya apa, men-setting. Kalian tinggal men-setting ini GPU acceleration, enable adalah seluruh video rendering, playback. Ya, kalian jika kalian mempunyai apa VGA apa yang mantep, pasti kedetek sama si Filmora ini, guys. Terus kalian ini ke preview rendering, kalau saya sih nggak saranin dicentang ya. Ini biasa hasil render perginya ke folder mana, prosesi default aja ke dokumen automatic delete. Jadi gini ya, kalau dicentang nih, kalau andai kan kalian udah punya kerjaan di sini ya, udah ngedit banyak, terus kalian di close, jadi secara tidak langsung editan kalian tuh langsung hilang. Kalau saya nggak dicentang sengaja, karena saya sering nge-close langsung tiba-tiba ada perlu gitu, close terus kita buka lagi. Saya saranin ini jangan dicentang ya. Ini proxy-nya automatic create proxy and media resolusi. Jadi kalian tuh udah ini nih, ada kan di 1280 1920, ini tuh besar kecilnya frame video kalian. Saya saranin enggak sih, ini enggak ini automatic dari proxy when a project di close. Klik, andai kan kalian juga tuh udah men-save ya file-file kalian tuh yang habis editing terus kalian ini udah disetting sama kalian tuh udah dicentang ya. Terus secara tidak langsungnya otomatis hasil kerja kalian hilang. Hasil rendering kan sebelum kita masuk ke Filmora tuh ada tuh sebelah kanan sini nih suka ada bekas hasil renderan kita video-video yang lalu. Jadi iya, jadi ini apa, ini nggak perlu juga sih, udah nggak perlu, aman. Nah, itu tergantung kalian sih butuh apa enggaknya. Oke. Cukup aja segini, ini udah di-save aja ya kok. Oke. Setelah itu kali kita contohin aja dah satu video, yang mana ya? Satu video aja, satu contoh doang. Ini aja ya. Itu lagi proses peminian ke proxy, penyimpanan atau pemindahan data istilahnya gitu kan. Resolusi ini resolusi yang tadi maksudnya sama saya kan pasti ditanya mulu, karena saya kan ya takutnya mau bikin video berapa pixel, berapa resolusinya, bisa kecilnya frame ya. Oke, like amat sih gua. Oke, lanjut aja. Ini kan andaikan ini posisinya lag terus, kalian ke sini nih, jika ada apa ya, kualitas videonya tuh mau diturunin mau ditinggiin, andaikan ini kita turunin ya, tuh kan patah-patah gini kan, lag ini kan banyak kotak-kotak itu kayak yang disensor. Full coba. Ini cuman jadi bisa, jadi ukuran video kalian tuh bisa semakin rendah dan semakin tinggi. Itu terserah kalian tuh kan, laki-laki gitu nggak jelas kan. Saya sini coba ini. Oke, cukup jelas nggak? Kalau kurang jelas silakan kalian tanya saya di kolom komentar, dan jangan lupa kalian subscribe guys, karena subscribe itu gratis, otomatis membantu saya guys, karena ini sedang lockdown guys. Aduh ya udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.